Yo guys, Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gua Mes Ghostcaster. Halo, apa kabar kalian semua guys? Oke, jadi pada video kali ini gua mau nge-review salah satu produk Tamiya lagi nih guys ya. Ya, jadi kalau kemarin gua udah nge-review produk Tamiya Mechanical yang ini guys ya. Yang berbentuk kuda ini, udah gua kalau kalian udah nonton videonya. Memang kayak gini ya, nasibnya sekarang seperti ini guys, cuma jadi pajangan. Oke, jadi sekarang gua mau nge-review ini gua lagi suka main ini guys nih. Jadi adalah Tamiya Bigfoot kayak gini guys. Waduh, ini offroad kayak gini gua lagi seneng banget nih guys. Oke, jadi kita akan review ini ya guys ya, Toyota Land Cruiser. Wow, ini keren banget ya, real car gini guys. Tadaaam, keren. Jadi seperti ini guys. Udah pasti kita dapat bodinya ya. Ini kita buka, kita lihat detailnya seperti apa. Yeay. Oh, jadi kita dapat kacanya ya, ini dari clear, kacanya clear smoke gini ya, clear smoke. Wow, jadi kelihatan tembus pandang, jadi bukan stiker guys. Ini keren banget loh. Dan gua suka nih kayak gini-gini nih. Jadi enak gitu. Jadi kayak beneran kayak asli ya. Oke, jadi pasangnya juga gampang gini doang ya. Wow. Oke, jadi seperti inilah dia bodinya tuh di belakang. Keren ya untuk detail-detailnya tuh. Kita lihat tuh guys. Diperhatikan banget, jadi nggak langsung polos-polosan aja, dia ada tekstur-teksturnya, detail-detailnya kayak gini guys. Kita dapat ban tentunya, ini bannya ban karet dan bergerigi tuh. Wow, gila bos, ini detailnya juga bagus ya, gila. Oh, untuk bannya kayaknya lebih kecil ya dibanding yang Bigfoot yang ini, jadi lebih kecil guys yang real car guys. Wow, perbedaannya jauh banget ya. Berarti kalau misalnya main di track-track Bigfoot yang kemarin yang gua vlog itu, ini bisa nggak ya? Soalnya secara dimensi jauh beda loh bos ya, takutnya nggak nanjak bos. Yang kemarin aja yang kayak Bigfoot gini aja, di track-track Bigfoot yang kemarin itu di lomba itu banyak yang nyangkut ya, yang ban segini, apalagi yang segini guys ya. Waduh, lalu kita dapat apa lagi? Kita dapat dinamo mesinnya. Langsung buka aja lah, lihat dulu dalamnya dapat apa aja. Let's go. Terminal, ada pinionnya. Oke, okay, ya. Lalu sini gearnya, propellernya. Oke, jadi seperti ini guys. Lalu kita dapat ini juga, grease. Dan dinamonya ini, dinamo apa nih? SMC motor. Wah, tulisannya SMC motor ya. Dinamo standar SMC. Dan kita juga dapat sasisnya seperti ini dan velgnya. Sasis dan velgnya juga guys. Oke. Nih, jadi seperti ini guys. So, man. Oke, bumper. Lumayan, cakep-cakep. Pak, kalau plastiknya kalau buat merek Tamiya mah udah keren lah. Enak ya. Kita dapat apa lagi? Dan ini kita dapat stiker ya guys. Wow. Oke, kita lihat aja guys. Seperti apa detail stikernya? Wow. Stikernya bikin puyeng-puyeng gimana gitu ya. Kayaknya paling susah ini masang stiker ya guys ya. Tuh, stiker banyak banget guys. Oke, paten lah. Mantap, mantap, mantap. Dan yang terakhir, apalagi? Biasa kita dapat kitab-kitab ya. Ini ada nih, oke. Lalu ini cara pemasangannya. Oke. Dan meja gua langsung berantakan guys, cuma unboxing gini doang ya. Aduh. La 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 la. Velgnya cakep guys ya. Waduh, keren. Oke, velgnya sudah selesai. Oke,
got. Oke. Okay. Gear seperti ini guys ya. Wuis. Keren juga ya. Sistem gearnya. Wow. Mantap. Tunya kita kasih pelumas dulu. Oke. Okay. Kasih pelumas. Ton slok chair. Slot. Oke. Slot. Wah, itulah. Sudah banyak. Lalu kita lanjutkan ke pemasangan terminal ya guys. Terminal guys. Oke. Mantap. Pasang motornya di sini guys. Pas ya. Dan terakhir adalah pemasangan terminal lagi di depan sini ya. Ya, jadi rangkaian baterainya seperti ini, maksudnya rangkaian sasis-sasis seperti ini guys. Sekarang kita akan coba tes, nyalakan apakah sudah berjalan. Ini sudah berjalan guys. Ini pas ya.